Semuanya, balik lagi di channel aku, Agnes Nas. So, di video kali ini aku bakalan nge-review masker organik lagi. Dan masker kali ini dari Pretty Well. Makasih ya yang udah request. Buat kalian yang mau request juga, kalian boleh komen di bawah. Udah ini aku harus nge-review produk apa lagi. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa buat klik tombol like, comment, and subscribe. Oh ya, aku mau info dulu ke kalian kalau kulit aku itu sensitif dan kering. So, nggak perlu lama-lama, langsung aja ke video reviewnya selama 2 minggu pemakaian. Jadi, seperti biasa, aku bakal unboxing dulu paketnya. Aku beli maskernya di Shopee ya guys. Link produk bakal aku taruh di description box. Di dalam paket, kita bakal dapet thank you card. Packagingnya juga aman karena menggunakan bubble wrap. Mereka punya dua varian, yang pertama varian yang confident dan yang kedua fancy. Kedua varian ini memiliki fungsi yang berbeda. Pertama-tama, aku bakal coba dan review yang varian confident dulu. Untuk ingredients-nya, ada bentonite clay dan matcha Japanese powder. Fungsinya untuk mengurangi jerawat, membersihkan pori-pori, dan mengangkat sel kulit mati. Cara pemakaiannya, kalian masukin masker ke dalam wadah secukupnya. Lalu tambahkan air, kemudian aduk hingga merata. Pastikan teksturnya tidak terlalu kental ataupun cair ya. Hai guys, ini hari pertama aku pakai masker yang varian confident ini. Aplikasikan mulai dari pipi, dagu, hidung, dan di bagian dahi. Oh iya, jangan lupa pakai di bagian leher juga ya, supaya hasilnya nggak belang. Tunggu selama 15 menit, kemudian bilas. Dan ini adalah hasil dari pertama kali pemakaian. Hai guys, ini hari kedua aku pakai masker yang varian confident ini. Aku pakai masker ini tuh seminggu 3 kali, gak boleh lebih ya guys, karena masker ini memiliki sifat exfoliating, bukan daily skincare. Jadi tidak disarankan untuk dipakai setiap hari. Alasannya karena dapat menyebabkan kering dan iritasi. Khusus untuk varian confident, jangan menggunakan mangkok, sendok, dan kuas yang terbuat dari logam ya. Dan ini hasil dari 2 kali pemakaian. Hai guys, ini hari ketiga aku pakai masker ini. Udah mulai kelihatan kan hasilnya? Jerawat aku yang kemarin di jidat udah kempes. Runtusannya juga udah mulai hilang. Gak tau kenapa bekas jerawat sih yang paling kelihatan hasilnya udah mulai memudar. Dan ini dia hasil dari pemakaian ketiga. Let's kita move on ke varian yang fancy. Kalau yang varian confident warna maskernya hijau, kalau yang fancy warna putih. Teksturnya nggak se-creamy yang kemarin. Wanginya mirip banget sama kayak bubur-bubur bayi gitu. Hai guys, ini hari pertama aku pakai masker dari Pretty Well varian yang fancy. Untuk ingredients-nya, varian fancy ini ada rice powder, whole dry milk, dan turmeric. Review masker dari Pretty Well selama 2 minggu pemakaian. Aku sendiri paling suka sama yang varian confident karena ngaruh banget buat ngilangin bekas jerawat, beruntusan, dan jerawat yang mateng itu jadi
lebih cepat kempesnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat klik tombol like, comment, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video aku bermanfaat. And see you in the next video. Bye!